Baik, hadirin tamu undangan rahimakumullah, acara yang kelima yaitu Mau'idatul Hasanah. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh yang mulia Bapak Kiai Hidayatullah SPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ahsan dari Sumurwangi. Kepada yang mulia Bapak Kiai Hidayatullah SPDI, saya persilakan dengan segala hormat. مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم مراد بروحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم مراد بروحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم مراد بروحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم مراد بروحنا يا ربنا Wanginya jangan banyak, dingin terpen pipis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suaranya, yang ini enggak. Ya, kedinginan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Lu santri diem baik, gue beledok lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang marah-marah jawabnya, mual berkarya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa astaghfir ghairin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi jalika falyafrahun wa khairum mimma yajma'un. Wa qala fi ayatin ukhra, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum junubakum. Shadaqallahu al-azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bi junubiha wa takhruju min quburiha la junubalaha bi istighfaril ahya lil amwat. Al-hadis Adratul Mukarramun Saibul Fadilah Ad-Dainallah Habib Hanif serta rombongan yang sama-sama kita meriahkan. Adratul Mukarramun Warmataramun Saibul Fadilah Inal Karim Sat Malik Rahman yang sama-sama kita meriahkan. Ayahanda Bapak Dr. Saifuddin Jodi serta keluarga. Ayahanda Bapak Noh Al-Wahdi. Ayanda orang tua kami Wan Haji Abdullah serta keluarga. Ayanda orang tua kami Wan Haji Mukni yang sama-sama kita meriahkan jamaah rutin pengajian setiap malam Selasa
yang dipimpin oleh Pak Haji Mustomi, juga Pak Ustaz Nawawi, serta jamaah yang dimuliakan Allah. Khusus ibu-ibu Madis Taklim Nurul Iman, Nyai Yon, Nyaja Nur Hayati, Saja Khadijah dan lainnya yang dimuliakan Allah. Khusus panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Malik Agil dan juga Bang Budi Ridwan serta jajaran Masjid Jami Nurul Iman yang dirahmati Allah. Al-Mukarramun wal-Mutarramun, para satir segenap undangan, hadirin wala hadirat, santriawan, santriawati, kalau jadi perawan, guru hati-hati, jamaah rahimahullah, pertama aparat pemerintah yang sudah hadir, ucapkan terima kasih. Pertama dan utama puji syukur kehadirat Allah atas pengasih, atas kesayangan Allah demikian pada kita. Malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menatap pandangan yang baik, hati niat yang baik, kumpul di Majlis Taklim dalam rangka peringatan Maulid atas nama Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan kumpul kita batat ilmu rahmat mafir Allah subhanahu. Selawat salam limpahkan pada Sayyidurjud wal Kainat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untung lagi semangatnya silaturahim kita di malam Sayyidul Ayyam ini, malam Jumat, Masjid Jami Nurul Iman mengadakan peringatan Maulid yang diisi juga dengan rangka penggalangan dana untuk lantai atas. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kemudahan dan apa yang telah jadi bangunan tersebut dari sedekah jariah kita yang kecil, yang sedang, yang besar menjadi amal sodakotun jariah. Amin ya Rabbal. Dan almarhum yang mewakafkan tempat mendapat mafiroh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu lebih semaraknya dari kegiatan silaturahmi peringatan Maulid kita, kita awali dengan nada selawat karena kita ingin mendapat syafaatil mujma baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habibi salam, salawatullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أسرق البدر هيهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وشرور قد تجدد. الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إبصير وغالي أنت إصباح الصدور
salam alaika ya habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah, katakan ya Muhammad pada mereka, bi fadlillah aidinul Islam, ai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katakan dengan kurnia agama Islam, wa bi rahmatihi ai Al-Qur'an, fajalika falyafrahun. Maka dengan dua tadi, Islam dan Quran, hendaklah kamu gembira, senang, bangga di atas bangga. Dengan itu dua perkara. Fajalika falyafrahun huwa khairum mimma yajma'un, itu yang dua lebih baik daripada apa-apa yang kita kumpulkan. Islam Quran lebih baik rumah mewah. Islam Quran lebih baik mobil berderet. Islam Quran lebih baik uang di ATM. Kenapa semua itu tidak dibawa? Tapi Islam dan Quran selalu diingatkan oleh khutbah Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma pertanyaannya kepada kita, sudah sampai di mana pelaksanaan Islam kita? Kenapa demikian? Tidak sedikit masjid musola mewah, ada status tetangga jadi tetangga masjid, ada ahli masjid. Kemudian masjid jadi bagus, ada ahli masjid, ada tetangga masjid. Kalau ahli masjid, biar Bang Dani jauh sampai, biar Pak Dokter jauh sampai. Kalau tetangga masjid, biar deketnya pinggir mata, sepeka di hubungannya kagak. Ya, ada ahli masjid, ada tetangga masjid. Begitu gak Quran. Oleh karena itu, Quran surat Yunus 58 mengatakan, Qul bi fadlillah wa bi rahmati, katakan dengan kurnia Allah, aidinul Islam. Alhamdulillah, sekalipun kita punya agama Islam dari nenek moyang kita turun menurun, bimbingan, gemblengan, dakwaan, al-maghfirah, Allah yarhamka ya Mas Sayyan bin Sayyan. Mayoritas cara damai, walau bagaimanapun juga masih punya nama. Dari zaman saya kecil juga ngaji paling tekun cara damai. Ya, paling semangat cara damai. Sampai waya gini, alhamdulillah. Sehingga dengan ketekunannya, istiqomahannya, punya niat alon-alon kelakon. Ini masjid sudah berapa tahun, Bang Budi? Hah? 2 tahun. Masjid beres, mati sali, mau dibakar. Hah? Kayunya, gimana NTW itu? Itu. Jadi Allah sudah firmankan, Bapak jamaah yang mulia hadirin rahimakumullah, peringatan maulid mesti bangga. Daripada punya mobil banyak tapi tidak ngerti Quran, tidak punya beragama Islam yang komitmen, bangga. Biar enggak punya, yang penting Islam kita kuat. Dicontohkan dengan orang-orang dulu, bagaimana wafatnya Siti Masito, bakaran Firaun, mempertahankan akid cuman gara-gara ngucapkan bismillahirrahmanirrahim. Cuman gara-gara gitu Siti Masito dibakar dengan keluarganya. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah mempertahankan iman? Kita baru cuman kena HP setan keping doang udah kagak ngaji. Ada? Gak ada di sini. Di sini mah gak ada. Kata ibu-ibu bilang, jalan-jalan ke Bulak Amah, jangan lupa beli tape. Kalau lagi dengerin ceramah,
jangan suka ngotak-ngatik. Oh iya. Ya, Islam, Pak. Sayyidina Bilal bagaimana? Sampai beliau sudah dikatakan trauma-nya masuk surga kena mempertahankan agama dinul Islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmati. Katakan Muhammad dengan kurnia Allah, ai dinul Islam, ai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmati Al-Qur'an. Bayangin ku sebab bimbingan almarhum iman dan takwa tiap kampung baca Yasin. Kabupaten Bogor peringkat pertama musibah di musim hujan sekarang. Peringkat kedua kota Bogor. Itu suatu peringatan buat kita. Enggak mustahil kalaupun juga Allah bikin bencana di kampung kita. Na'udzubillah min. Tapi tetap kita tiap rutin enggak tinggal Yasin. Ya. Oleh karena itu, yuk kita hayati Islam kita sudah sampai di mana? Kemudian juga baca Quran kita sudah sampai di mana? Yang sangganya membawa dampak maslahat barokah rumah tangga kita, kampung kita. Amin ya robbal. Karena dikatakan tadi, pabijalika paliyabrohun, ndaklah kalian gembira dengan itu tadi Islam dan Quran. Khairum mimma yajmaun, itu yang dua lebih baik dari apa-apa yang kita kum. Kumpulkan. Apa itu yang kita kumpulkan? Dunia, materi dunia yang kita kumpulkan. Syukur-syukur dunia memang kita miliki dilandasi dengan Islam, dengan Quran, dengan iman. Alhamdulillah. Bapak jamaah yang mulia, seringkali pembawa acara, penyambut acara, kiai, asatijah dalam peringatan maulid modal ayat enggak jauh dari kalimat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kamu cinta Allah, ikuti aku. Sampai di mana ngikutin Nabi berjamaahnya? Kalau mau, kalau enggak rumah tangganya acir-aciran, usahanya zalim, bergaulnya seenaknya. Tapi ayat dibaca, dikumandangkan tiap tahun dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku. Cinta pada Allah, man ahabballah aksara zikrahu, siapa orang yang cinta pada Allah, dia orang akan lebih banyak menyebut Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah. Sebab kalimat-kalimat thayyibah digambarkan dalam Al-Qur'an. Kasajaratin thayyibah asluha sabitun bisama wa fawa bisama asbat bisama wa farwa bisama tutiu kulakulahin. Akidah Islam yang kuat seperti pohon kelapa, biar akarnya halus bersatu enggak pernah rungkat. Dahannya juga banyak manfaat, pohonnya buat balok, buat jembatan. Pelapahannya dulu umi buat pakai ngaduk dodol, ngaduk uli. Daunnya buat rumbeh-rumbeh orang hajat pun kelapa. Lidinya buat sapu. Daun mudanya buat ketupat. Mancungnya buat masak. Kasajaratin thayyibah tuti kula ulahin, mendatangkan iman yang baik akan kebaikan. Pohon kelapa, kalau mau cengkir buat ngebedong anjing ada. Tuang sedikit buat ngerujak, ada. Ngejam manisan kelapa, ada. Paling tua sekali buat ngedodol, ada. Iman yang baik seperti pohon kelapa. Mana itu? La ilaha man ahaballah asara jikrah, siapa yang cinta kepada Allah lebih banyak menyebut. Antara lain, kalau kita sholat pun juga hitungannya udah ingat pada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyak ingat pada Allah menjadi tenang hati. Kenapa kamu tenang rumah tangga? Abrag-abragan. Jauh dari pengajian. Jauh dari lingkungan yang baik. Bertemannya yang begono-begono. Wajar.
Jangankan mereka Hidayatulloga, kalau bergaul sama Bagona ya bengono. Ya Bapak ya, tinggal lingkungan pergaulannya. Hati ini tentunya seperti itu Bapak jamaah yang mulia. Ya wasabratuhu, buah dari zikir kepada Allah Ta'ala. Ayud karo birohmati, disebut itu manusia Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayang, tenang hati. Mau makan gak kehabisan, mau pakai gak kekurangan, mau jajan ada, belum habis datang lagi. Ayud karo birohmati, disebut oleh Allah Ta'ala dengan kasih sayang. Wa gubranihi, dan ampunannya. Ampunannya. Dan dikumpulkan bersama ambiya wa ulama wa sholihin. Sedangkan itu harapan kita yang selalu kita baca, ma'alladzina amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin. Karena itu kalau kita sebagai petani, bibitnya harus yang baik. Begitu juga kita rumah tangga, bibit baik, akidah yang kuat. Buah daripada zikir kepada Allah Subhanahu, diingat dengan kasih sayang, diingat dengan ampunannya, dan dikumpulkan bersama ambiya waswada wasolehin. Man aksara zikr nabi aksara, man ahabat nabi aksara zikr salati. Siapa orang yang banyak menyebut ibadah, orang yang cinta pada nabi, dia akan lebih banyak menyebut-nyebut nabi. Aksara minas salawati, banyak baca selawat. Wa samratuhu usulah sapatil utma, buah dari baca selawat akan mendapatkan pertolongan, yaitu safatil ujma. Amin ya robbal alamin. Banyakin selawat. Hidayatullah sehari semalam ada 5 waktu sholat. Kalau enggak sholat ya enggak baca selawat. Kalau hidayatullah seminggu kagak sembahyang, seminggu juga kagak berselawat. Kalau hidayatullah sebulan kagak sholat, 5 kali 30 berapa? Kagak baca selawat. Ongkoh pengen dapat safatil ujma. Jangan-jangan juga di akhirat ditunda aja, hidup udah muntang manting gara-gara jauh dari baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Hidayatullah setahun 360 hari kagak sholat, kagak baca selawat. Ongko-ongko pengen dapat syafaat, mana mungkin. Yang mancing aja belum tentu dapat, apalagi kagak mancing. Niatkan yang baik dalam hati kita untuk ibadah, apalagi sholat subuh berjamaah. Ayo, ayo. Maulid sono sini kiai mahal, ingin berat bayarannya, tetap pokok utama adalah sholat, jangan ditinggalkan. Wa ija tarokan abdul sholat ta'isa, apabila meninggalkan seorang hamba meninggalkan sholat 5 waktu peja mata pala yuksal. Orang kalau udah gak sholat sehari semalam 5 waktu, kalau mati jangan dimandiin. Walayusol yang lih, jangan disolatin. Ngapa sih ya Rasul? Liandau anjasu minal kalbi wal hikir. Orang itu lebih najis daripada bangun dan anjing. Jadi kalau ibu punya suami gak suka sholat, datang malam rembul ditaikin. Ditaikin bangun. Kalau bapak sholat, ibunya gak suka sholat, bapak mau lembur, berarti bapak naikin bagong. Kalau bapaknya gak akan sholat, ibu gak sholat, berarti li'annahu anjasu minal hinjil wal kalbi. Kalau udah berturut-turut kagak sholat, itu orang lebih najis daripada anjing dan bagong. Jangan ulu doang, sholat ayo kerjain. Syukur diterima dengan hati yang murni, yang ikhlas, yang baik untuk kebaikan pribadi keluarga kita. Kena rumah tangga kalau gak ada sholat, sholat itu yang agama. Rumah kalau gak ada tiangnya, doyong. Apalagi sekarang banyak hujan, banyak angin, ketika enggak, kleyong. Manusia gak sama.
akibat sholat ditinggalkan ya seperti itu adanya. Na'udzubillahi min dzalik. Malah almarhum al-maqbura, orang tua kita, guru kita, dayat kalau pengen hidup berkah, salat subuh berjamaah 40 hari jangan ditinggal. Gimana baji kalau 10 kali terus saya ada halangan, nggak kasih balik lagi, mesti dari satu lagi. Kena salat subuh paling istiwa. Salat subuh kita berjamaah sama dengan ibadah semalam-malaman. Sugan wae kita mati malam, dihitung lagi salat. Amin. Ya Rabbal. Salat isya berjamaah sama dengan ibadah sepotong malam. Sugan wae mati habis isya jam 10, hitung ibadah kita, ibadah lagi setengah malam. Amin. Ya Rabbal. Itu salat utama, kesonanya banyak. Dari mulai Johor, Asar, Maghrib, Isya. Ya mulai dari subuh, mulai dari Johor. Ya dikatakan kita tukang tipu, tukang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak ibu jamaah yang mulia, yuk kita perintahkan. Waliyasal ladzina la taraku min khalfin dzurriyatan li apa. Perintahkan anak kita untuk kenal agama. Alhamdulillah doa bapak sekalian, ini paling tidak ada hadir di depan. Saya lihat tadinya udah pensiun, gak suka nulis. Gara-gara ada titipan umat Islam anaknya, setidaknya subuh kudu ngaji, asar kudu ngaji, kudu nulis lagi. Dulu tulisan Mang Muhajirin paling bagus, Arabnya. Tulisan Maji Mustoni, tulisan Nusa Jahodija paling bagus. Sekarang anak sekolah Aliaga tulisannya kayak ceker Manila. Kayak ceker, coba survei membuktikan. Malah sekian tahun kalau kita kirim hadiah, nama kalau zaman dulu duluan mah Arab, Abdullah bin Hasim. Kalau sekarang pakai apa? Pakai huruf apa sekarang? Latin. Kena enggak becus Arab. Ya, enggak becus Arab. Yuk, karena Nabi udah ingatkan pada kita dalam sabdanya, "Kun aliman, jadilah kamu orang alim." Baja Abdullah ngomong, "Ustaz, apa pengen jadi alim?" Udah ketinggalan baju Abdullah, udah dewel. Ya, baju belum enggak tuh cucunya. Insya anaknya. Insya yang malik ya. Aumu ta'aliman, kalau enggak jadi alim belajar. Ya, aumu hiban atau mencintai. Yang keempat, mustami'an, mendengarin. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Jadi alim tidak, belajar tidak, cinta tidak, ngedengerin tidak. Yang kelima, benci sama orang ngaji. Sewot wae hawanya. Malah kuatan kabel speaker diputusin sama dia. Gara-gara benci. Sama pak yang suka katakan, kita lagi sholat, ada suara motor King, kenceng banget suaranya, ngeganggu gak? Ngeganggu gak? Itu yang bawa motor orang Buddha, orang Cina, orang Kristen, orang Islam. Coba. Kalau ada yang sopan ngerti agama, ada yang lagi sholat di masjid, itu motor King dari mulai Mang Dari sampai jadi matikan dituntun menghargai yang sholat. Di sono lebah Haji Musani baru dihidupin lagi. Ngapa? Sekarang banyak anak sholat tinggi, serjana, tapi adabnya tidak ada. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada banyak manfaat buat saya, buat kita. Amin ya Rabbal. Kita baca suratul Fatihah untuk almarhum walmarhumah, para sepuh wilayah kampung Cara Damai, dan untuk bangunan kita, moga Allah berikan kemudahan dari berbagai jalan dan urusan, dan pula juga kita yang hadir mendapat syafaatul ulama, dan sholat menjadi peringatan untuk kita mendirikan sholat di saban waktu datang. Insya Allah hajihiniyah sulillam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih perhatian. Mohon maaf berbagai kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.